Mohon bantuannya, mohon bantuannya. Beri jalan dulu, Pak. Baik, pemirsa Banjar Masin Pos. Saya ada di kantor Desa Mbakal atau Desa Sungai Kitano ya. Melihat kondisi terkini di peristiwa kebakaran hari ini. Nampak polisi memberi garis ini ya, police line di lokasi kebakaran ini. Dan sepertinya ini dari Polsek Martapura Timur. Seperti ini ya namanya ya. Nah, ini namanya kantor pembakal Desa Sungai Kitano, Jalan Sultan Musta'im Billah, Martapura Timur. Kerusakannya seperti ini ya kondisinya. Jadi boleh dikatakan nih kerusakannya 100% ini. Rumah. Oh, perpustakaan SD. Oh, terpisah lah. Kada serangkai dengan gedung sekolah ya. Terpisah. Oh, bangunan dulu. Nah, satu juga perpustakaan dan musola perpustakaan milik SDN 1. SDN 1 Sungai Kitano. Kemudian musolanya? Musolanya di sini. Oh, bergabung ya. Satu bangunan, tiga pintu itu. Ini dapur. Oh, ya. Bisa jelasin pembakal seperti apa peristiwanya pembakal? Peristiwanya kemungkinan hitungannya ini masih kita tahu aja, Bang, masih di sini. Jamnya aja pembakal. Jam kurang lebih setengah limaan lah. Jam kurang seberapa? Jam 5 lah. Tadi Abang tadi ngomong setengah limaan. Aduh, ulun kan melihat langsung di sini ulun membaiki otomatis mesin air di Pamsimas. Nggih. Oh, jadi Pamsimas terdampak juga. Nggih. Apanya tandonnya? Tandon sama mesin. Tandon berapa buah? Tandon ada 7. Terus Bang berdampak lah bagi distribusi air. Nggih, ini sementara ini masih kena kalau mengalirkan air. Ini kan Pamsimas, ini kan berapa pelanggannya? Sekitar 100-an lebih, hampir 150-an, 150 rumah. Ada yang minta pertolongan dam apa ngarannya BBBD untuk mensuplai air? Masih belum, Bang. Masih belum lah. Ya, baik. Jadi terus, Bang, diduga asal api adalah diketahui belum ya? Asal api kemungkinan di sini, Bang, yang mau melihat itu. Tapi kada tahu entah dari listrik, entah dari apa itu. Iya, betul. Oh, jadi ini anu di perpustakaan lah atau musola tadi. Dan ini pihak polisi melakukan olah TKP lah. Ya. Jadi kemudian pembekal peristiwa kebakaran di sini berapa kali pembekal? Nama pian siapa tadi pembekal? Hamdi. Pak Hamdi ya. Yang saya ingat pian selama pian menjabat. Yang ulun menjabat untuk 2022 aja lah. Ini kali pertama lah. Kalau 2021 ada juga pembakaran. Ya, apa upaya pian ini untuk melayani supaya pelanggan Pamsimas sekitar 100 kakak tadi yang terdampak seperti apa rencananya? Insya Allah besok sekalian ulunkan sama Anil Bar tuh anak pegawaian di depan yang membersihkan ini kan kada bisa. Oh, gedung ini ya. Mungkin besok anak ulun coba ya dibenahi apa ibaratnya tuh kan ibaratnya tuh biar bisa jalan biarpun air kurang bersih hitungannya yang penting bisa jalan dulu. Kalau saya minta bantuan air bersih dengan PDAM atau dengan SPP bisa Pak dibuat aja kan ini bencana. Okay. Baik Pak Hamdi, kemudian tadi jam berapa ini bisa diatasi apinya? Jam 5 lewat berapa tadi lah. Jadi makan waktu sekitar sejaman lah. Damkar pian adalah di sini, Pak. Terus jalan itu ulun tadi melintas kada baspal dasar seperti itu kah jalannya? Jadi akses mobil bisa masuk lah di sini tadi. Oh, bisa lah. Luar biasa pembakal Hamdi ya. Nah, ya, terus kemana nih pelayanan masyarakat? Pelayanan ini di terasnya di depan. Oh, hitung itu di bawah itu korbel itu ya, di bawah itu ya. Oh, mungkin itu halamannya luas lah. Terus, Bang, ada nggak peralatan
ada yang selamat atau dokumen-dokumen perabotan, Pak Hamdi? Kalau peralatan ada sebagian di sana bisa diselamatkan, kalau dokumen-dokumen hampir habis. Hampir habis lah. Terima kasih kepala desa. Jadi di sini ada beberapa buku-buku milik perpustakaan desa yang terdampak ya. Bisa dilaporkan sementara Pak Camat. Kejadian apa hari ini? Hari ini sekitar jam 4:45 telah terjadi kebakaran di Desa Sungai Citaro yang mengakibatkan terbakarnya perpustakaan SDN Sungai Citano 1 dan kantor pembakar Sungai Citano beserta ada fasilitas Pamsimas ya, nggih. Itu kan informasinya ada sekitar 100 kepala keluarga pelanggannya. Seperti itu kah? Mungkin seperti itu. Ya, baik. Tapi hari ini sudah ditangani berkat bantuan dari pemadam kebakaran kabupaten dan relawan-relawan yang lainnya berhasil memadamkan dan tidak merambat ke sekelilingnya. Karena di sekelilingnya ini ada rumah penduduk, kemudian di sini ada Polindes, di sekitar sini ada sekolah ya. Rumah penduduk. Alhamdulillah tidak ada terjadi korban jiwa ya. Tidak ada. Kerugian material ada. Kerugian material jelas. Oh, jelas. Mungkin baik. Diperkirakan ya. Kurang lebih 500 jutaan mungkin. Itu asal apa api diketahui kah dari beberapa saksi-saksi atau mungkin? Dari saksi-saksi yang melihat pertama kali api itu bersumber dari perpustakaan. Oh, muncul pertama kali ya. Kemudian membesar. Karena angin memang pada saat terjadi ini anginnya kencang. Angin dari sini meniup ke sana akhirnya kena ke sana langsung. Betul. Sumber air di mana tadi Pak? Bisa padam ini kan kena hujan kita hari ini. Ini kan di depan sana sungai. Oh, sungai dalam ya. Oh, pemadaman masih banyu lah, alhamdulillah, syukurlah. Dan rata-rata memang sudah bawa banyu pemadamnya. Oh, luar biasa. Aksesnya memang kada beaspal lah jalannya. Memang belum. Belum ya. Masih pengerasan. Pengerasan. Ini sudah diusulkannya. Seperti apa nanti pelayanan pemerintah desa Citano yang kantornya terdampak Pak Camat? Untuk sementara, ini kan masih luas ini, mungkin sementara di sini, bisa juga mungkin ada sekitar rumah pembakal dulu. Oh, bisa seperti itulah. Bisa, seperti itu. Diatasinya lah untuk pelayanan publik. Insya Allah untuk pelayanan tetap teratasi. Kalau perpustakaan seperti apa anak-anak belajarnya atau sedang libur kayak ini? Masih belajar. Masih belajar ya? Belajar, ya. Nah ini dari Korwil tadi, dari Korwil. Sudah melihat langsung dari dinas pendidikan melihat langsung, tinggal mereka mencari data laporan berapa jumlah buku yang terbakar. Berapa kerugian. Cuma diperkirakan ini lumayan lah perpustakaan bangunannya. Jadi aset pemerintahan desa lah ya. Dua aset Pamsimas itu aset desa juga kah Pak? Ya sudah masuk. Masuk ya. Kemudian aset dinas pendidikan ya, ya. Pemerintah. Himbauan pian mungkin? Supaya jangan terulang lagi kebakaran serupa. Ya, artinya himbauan kami mungkin petugas dari kantor agar mengecek seperti apa listrik, mungkin kabel dan sebagainya. Itu mohon untuk sebelum pulang itu diperhatikan. Dipastikan ya. Dipastikan, aman. Karena ini kan menjelang pulang nih. Betul. Menjelang pulang. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi ya. Terulang cukup lagi. Sekali ini ya.